Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam. Ini saya bersama pohon si anjing kecut ya ini. Habis saya panen. Manennya kalau saya nyari amannya mak ke cangkok akar ya. Nah, pakai cangkok akar medianya pasir malang saya campurin tanah, jadi tidak murni pasir malang full begitu. Kalau pakai pasir malang full dia cenderung cepat penuh akarnya begitu. Ini masih ada sisa daun sedikit ya. Ini baru sekitar satu mingguan saya panen guys, dan masih saya sisain apa ya, sisain panjang-panjang gitu, enggak saya potong mepet. Contoh seperti ini masih terlalu panjang, bisa kita potong. Yang penting hidup dulu lor. Ini beberapa titik mata tunas sudah mulai terubus ya, keluar tunasnya. Kalau sudah mulai keluar tunas, saya baru berani memotong begitu. Cangkok akar pakai kokopit. Kira-kira satu bulan baru bisa dipanen ya. Kini saya akan memotong lebih pendek lagi karena udah kelihatan mata tunasnya yang udah pada muncul. Kadang mata tunasnya enggak kelihatan. Biar enggak nutup-nutupi. Setting lagi, potong lagi. Oke, mana yang masih kepanjangan kita potong. Pohon ini cukup keras loh, atos sedikit demi sedikit daripada alatnya rusak nanti guys. Ini cato andalan saya, andalan ini miring tapi melengkung, ini banyak fungsinya. Potong lagi. Orang muncul mata tunasnya.
bisa kita memakai gergaji guys biar agak cepat. Mana lagi yang kepanjangan? Repotnya harus ada mata tunas ini. Daripada nanti tidak tumbuh, sayang kan? Jelimet. Banyak yang mesti ngulangin guys. Tidak apa-apa, kita ulangi. Biar jadi bagus, harganya tidak turun dan menang di hati pemirsa, kata Pak Dokter. Ada. Gaya apa ya ini? Gaya Nguyen. Ini membingungkan juga, ini harusnya potong sini, nyari mata tunas.
sawang-sawang mata tunasnya di mana. Lumayan. Beginilah pun saya potong los, potong los, potong los. Orang tadi-tadi jangan lupa nanti disalep kambium biar enggak kering itu apa bekas potongannya. Gaya opera ini, gaya nguyen ini. Kopiku yang dilur, kopinya ketinggalan. Alhamdulillah ngopi teman-teman. Jadi bonsai itu wajar kalau apa enggak selesai-selesai. Kadang seperti ini bisa berubah ganti gaya. Kadang laku, nah itu makanya enggak bisa jadiin bonsai. Ya itu laku nyari mata tunas yang pendek lah, ngulangin menarik. Mana kalau atasnya kita hilangin? Bikin konsep lagi kan.
sepertinya kita harus memotong ulang lagi nih tapnya ini biar jadi demek 30 cm. Kita ukur. Nah, 30 cm di sini. Waduh. Ah, itu susah sekali. Bikin 30 itu. Di sini berarti hilang sini. Guys. Dan kita harus berani mengeksekusi agar apa ya? Agar sesuai keinginan kita, mau dibikin ukuran berapa, tapi kalau kelewatan ya udah dibikin gede gitu. Insya Allah bisa demek, kita potong lagi. Begitu lor, asik nih, nguyen. Enggak tahu nguyen itu apa, cuma ikut-ikutan lor. Maaf saya merokok. Bisa perlahan dipotong, bisa juga kita ngulangin lagi. Caranya ya ditutupin gitu. Bagusnya bagaimana? Setting terus pokoknya. Saya sarankan teman-teman kalau mau manen ya dicangkok akar dulu daripada nanti mati. Karena beberapa teman juga udah ngalamin kematian mengangkat pohon sianci, pohonnya yang mati bukan orangnya. Jadi karena terburu-buru, wow, apa asal motong akar bres, jadinya bisa mati. Lebih amannya kita cangkok. Masa kita nanam 5 tahun misalnya, terus kita nyangkok akar 1 bulan, masa enggak sabar ya, itu kan sayang. Begini enggak jadi-jadi, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman apa ya, berani mencoba, berani praktek.
jangan cuma teori-teori begitu. Teori juga penting, tapi praktek itu lebih penting, karena praktek apa ya, kalau praktek itu tahu dengan sendirinya. Oke, banyak ini yang saya nolin ya, mending saya ngulangin lagi pelan-pelan lah, nanti seperti gambar berjalan ini. Kadang ganti gaya juga bisa, tanam miring, repositioning, banyak modelnya. Tetap semangat. Kakinya muter ya ini dulu dari cangkok. Oke, semoga bermanfaat ini tips dari saya. Tips apa ya, yaitu penanganan pohon Cianci. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.